Indonesia, Indonesia tanah airku, yang aku cintai dan aku banggakan. Tanah tempat kelahiranku dan hidup sampai akhir nanti. Tanah di mana air berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Laut dan pantai yang luas, indah membiru, danau-danau yang besar terbentang. Sungai yang deras meliuk-liuk. Dan sawah yang subur terhampar karena adanya air. Terima kasih Tuhan yang telah menganugerahi air yang berlimpah sebagai sumber kehidupan negeriku yang kaya raya dan indah ini. Pantaslah disebut bahwa negeri yang kita cintai ini adalah negeri perairan karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Dan Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Lihatlah air menjadi sumber kebahagiaan yang tiada habisnya bagi anak-anak Indonesia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air. Misalnya untuk memasak, untuk minum, untuk mandi. Air juga sangat berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Ada manfaat air putih yang kita dapatkan untuk tubuh kita jika kita rutin mengkonsumsi air putih pada takaran yang tepat untuk mengaktifkan kinerja organ tubuh kita setelah kita bangun tidur. Satu gelas air putih sebelum makan akan membantu melancarkan pencernaan dalam tubuh. Dan minum air putih sebelum tidur akan membantu untuk menghindari stroke atau serangan jantung. Lalu, apa sebenarnya air itu? Air adalah zat atau materi penting penunjang kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Ilmu kimia menyebutnya sebagai H2O, yaitu setiap molekulnya terdiri atas 2 atom hidrogen yang terikat pada 1 atom oksigen. Air juga adalah zat pelarut penting yang mampu melarutkan banyak zat kimia lainnya. Selain berwujud cairan, air juga bisa berubah menjadi padat dalam bentuk es, ataupun gas sebagai uap air tergantung tekanan dan suhu. Menelusuri pengetahuan tentang air dimulai dari planet biru. Planet biru
Tempat yang kita tinggali ini merupakan salah satu planet yang ada di tata surya kita yang kita kenal sebagai bumi. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya. Tapi tahukah kamu kalau planet bumi adalah satu-satunya planet yang dapat kita tinggali? Ya, karena di bumi terdapat air, daratan, oksigen yang cukup, karbon dioksida untuk tumbuhan berfotosintesis, dan lapisan atmosfer untuk menjaga bumi dari benda-benda asing dari luar angkasa. Airlah yang membuat warna bumi ini kelihatan biru ketika dilihat dari luar angkasa, sudah ada sejak kelahiran planet ini. Pantaslah bumi disebut planet biru karena lebih dari 70% merupakan perairan. Dari 70% yang merupakan perairan, 97% diantaranya merupakan lautan, dan sisanya 3% merupakan sumber air tawar. Tapi yang dapat dipergunakan untuk minum manusia hanya 1%. Selebihnya berbentuk es dan gletser di kutub. Tapi tahukah kamu dari mana asal-usul air di bumi? Ilmuwan menduga bahwa dulu bumi kering tanpa air. Kemudian saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaan bumi mencair. Ada juga yang beranggapan bahwa tabrakan dengan asteroidlah yang membuat adanya air di bumi. Peneliti pun menganalisis meteorit. Pertama, mereka melihat kandungan kondrit karbon pada meteor yang terbentuk bersamaan dengan matahari. Asteroid Vesta berusia 14 juta tahun, hampir sama dengan kelahiran tata surya, tak luput dari penelitian. Sebuah penelitian di Laboratorium Kimia Universitas Cambridge, Inggris, mengungkapkan bahwa asal-muasal kehidupan makhluk hidup selain manusia di bumi adalah dari air. Berawal dari meteorit angkasa yang jatuh di bumi, diyakini membawa bahan khusus yang bereaksi dengan gas nitrogen yang ada di udara, dan membentuk hidrogen sianida dalam jumlah besar, lantas bercampur dengan air. Pada akhirnya, kemudian bertemu dengan hidrogen sulfida yang banyak terdapat di kawah gunung berapi. Lalu matahari dengan ultravioletnya menyinari campuran hidrogen tadi, yang pada akhirnya terbentuk senyawa awal untuk DNA dan jaringan sel yang pertama. Sel yang baru terbentuk lama-kelamaan bergabung menjadi satu membentuk organisme baru. Oleh sebab itu, ilmuwan percaya bahwa makhluk hidup pertama berasal dari air, sampai akhirnya berevolusi naik ke daratan. Bagaimana proses perjalanan air sampai ke rumah kita dan dipergunakan untuk kebutuhan hidup lainnya? Ada 3 komponen penting yang saling berkaitan untuk tersedianya air bagi kehidupan kita, yaitu hutan, lapisan hidrosfer, dan matahari. Hutan merupakan asal-muasal mata air dan juga sungai-sungai. Di samping itu, hutan dengan lapisan bawah tanahnya menyimpan cadangan air yang sangat berguna ketika masa kering tiba. Hutan juga berperan besar dalam siklus air, karena jutaan pohonnya menyokong penguapan air ke atmosfer yang menimbulkan hujan. Lapisan hidrosfer seperti sungai, danau, rawa, dan laut berperan menampung dan mengalirkan air untuk kebutuhan hidup manusia. Sungai-sungai mengalir ke perkotaan, ke area persawahan, ke bendungan-bendungan, yang pada akhirnya ke laut. Sampai ke laut, airnya menguap karena adanya sinar matahari. Dari sinilah awal terjadinya siklus air yang terjadi secara terus-menerus, menjaga jumlah air di bumi cenderung tetap atau stabil. Perjalanan air tidak berhenti di sini saja. Ada masalah besar yang mengancam miliaran penduduk dunia, yaitu krisis air. Para ilmuwan dan badan dunia yang berkaitan dengan air memperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir setengah populasi manusia yang ada akan menghadapi kekurangan air. Pertambahan jumlah penduduk, penggundulan hutan, pencemaran sungai dan air tanah dengan limbah, laju pembangunan yang menutup daerah resapan air, dipastikan akan semakin menekan jumlah air bersih yang sangat dibutuhkan manusia. Belum lagi masalah bencana banjir dan sanitasi yang buruk sangat rentan terhadap timbulnya penyakit. Maka dari itu, ada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan agar masalah ini tidak berkelanjutan.
Mulailah dengan diri sendiri dan keluarga, yaitu dengan bijak dalam penggunaan air dan berhemat memanfaatkannya. Dan juga ada usaha-usaha bersama yang berguna, seperti menanam pohon sebanyak mungkin, tidak mencemari lingkungan, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, dan tidak mengeksploitasi air tanah secara berlebihan, demi terjaganya ketersediaan air di masa mendatang.